Kodim 1202 Singkawang kembali berkontribusi untuk bangsa dengan melakukan kegiatan TMMD reguler perbatasan ke-111/2021 berupa pembangunan jalan rabat beton 350 meter. Hal itu sangat bermanfaat dan membantu akses warga di Dusun Trimulyo, Desa Tetangujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan semangat membara, pembangunan jalan rabat beton 350 meter di Dusun Trimulya, Desa Sentanggau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, warga sangat antusias membantu tim Satgas TMMD Rektas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang. Secara terpisah, Dandim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Condro Edi Wibowo S.O. Semhan, menyampaikan bahwa suksesnya acara kegiatan TMMD yaitu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat dalam membangun desa, mampu mewujudkan desa yang berkembang. Nampak Satgas TMMD Rektas ke-111 bergotong royong bersama warga setempat untuk mewujudkan akses jalan rabat beton 350 meter tersebut. Tak nampak lelah, warga sangat antusias bekerja sama dengan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Sebagai kepala dusun Trimulya, Desa Sentanggau Jaya sangat berterima kasih setelah memberikan bangunan kerabat beton di RT 06. Saya terima kasih Kodim 1202 Singkawang. Nah, terima kasih, kami sangat sekali mendukung atas kerjasamanya. Kami beri support. Keluarga sangat antusias membantu adanya gotong royong antara TMMD sama masyarakat. Kami benar sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tim Liputan melaporkan.